Welcome to DJ Rizky Irvananda and 69 Project. Perform CCTV Horror Official. Support by Yogi Pratama. Ini dia kak part 2 nya kita untuk smoothing rambut patah-patah dan ngekrus bagian bawahnya. Nah ini bagian terakhir, part terakhir untuk treatmentnya. Lagi-lagi ya, lagi setelah kita melakukan step kedua, terus tunggu 30 menit dan kita agak beda ya. Kalau untuk pencucian step kedua itu kita pakai serum double sama kondisioner. Nah jangan pakai masker ya kak, pakai kondisioner aja. Pakai kondisioner, terus serumnya jangan lupa. Dan ini finishingnya. Udah selesai ya, too better. Nah, karena ini customer aku kan dari Jakarta, terus potong rambutnya di Bandung. Tapi nggak suka dengan jenis layernya yang flat kayak gini. Makanya kita bonusin buat ngeterap dikit panjangnya tetap, tapi terapannya biar lebih dipercantik lagi ya. Nah, terus kita bonusin aja deh. Ya udah nggak apa-apa, bonus aja, bonus mempercantik layernya aja ya, karena panjangnya ini beliaunya pengen tetap. Jadi kita cuma terap aja dikit bagian-bagian atasnya aja, biar lebih manis aja layernya gitu ya. Nah, buat kakaknya nanti yang kepo ya kak, kepoin produk-produk yang aku pakai yang seperti tadi aku jelaskan. Ada treatment pendamping smoothingnya itu kayak serum biru anti krus, keratin treatmentnya, sampo, kondisioner, masker, serum, terus termasuk juga obat smoothingnya. Terus juga jenis-jenis catokannya ya. Catokannya itu banyak banget macamnya, dan semuanya itu catokannya sultan-sultan punya. Nah, untuk biar lebih manis dan natural, teknik nyatoknya kita di blow-in ke dalam ya, Kak. Nah, ini adalah salah satu teknik biar si hasil smoothingan kalian itu enggak berbulu. Jadi, teknik nyatoknya pas bagian ujungnya masukin ke dalam kayak ngeblow ya, Kak. Nah, terus udah deh ini jadinya. Ih, cantik banget, cantik dan natural ya, nggak kelihatan kayak di habis di smoothing gitu. Biasanya orang-orang smoothing itu jegrak gitu pas bagian ujungnya, dia lurus plek kayak gitu. Nah kalau misalkan di blow ke dalam kayak gini kan jadinya lebih natural dan lebih manis ya kak. Oke, udah selesai review hari ini smoothing untuk rambut. Nah ini nih rambut customer aku itu tadi keluhannya ya, satu abis dicat 2 minggu. Itu yang bikin aku shock pertama tuh, what? Baru 2 minggu minta di, baru 2 minggu diwarna, udah minta di smoothing. Nah terus bilang lagi, habis gagal potong rambut, terus juga gagal smoothing karena bagian akarnya patah-patah. Ya wis lah, tapi alhamdulillah semua itu bisa dilewati ya. Nah jangan lupa kalian yang punya customer dengan keluhan rambut kombinasi banyak rusak patah-patah, sering diwarna kayak gitu, setelah after pesemutingan di rumah harus wajib treatment seperti ini ya kak, sampo, kondisioner, masker, dan serum keratin. Nah nanti juga kakaknya kepoin di keranjang belanja aku di TikTok shop aku, komplit banget ya kak. Ini juga ada sampo, kondisioner, sama masker yang untuk treatment khusus rambut di color, biar rambut rambutnya tetap sehat sekalipun sering gonta-ganti warna ya, dan mempertahankan warna tidak cepat luntur. Dan ini serum biru anti krus andalan salon aku, dan ini Maharani Beauty Extension 1 ya ke akun TikTok shop aku. Nanti bakalan lengkap di sana, ada ini gelas can catokan Pro Ion, terus ada ini Takeda Turmalin Professional Smoothing juga, dan Remington yang the best banget.